udah putus, ada ibaratnya nggak ada gejolak gitu ya. Memang direncanakan tanggal 23 Januari. Direncanakan tanggal 23. Kalau tanggal 23 masih ada kesuruhan, sementara ada pending dulu. Tapi insya Allah mudah-mudahan, insya Allah. Betul. Masalahnya PJPN ini lagi disorot. Lagi sorot PJPN. Kalau seumpamanya PJPN ini ngadain kegiatan, kan ada yang lawannya, ada. Lawannya ada menerobos. Takutnya kasihan TNI, Kapolri, kasihan. Bukan lagi nanti. Makanya untuk sementara ditiadakan dulu. Dikir di masing-masing DPC, masing-masing harian, seperti itu. Mudah-mudahan aja, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.